kita dah dapat tamban. Mantap. Okey, kita tukar tempat. Alah. Dah jatuh dah. Okey, cun. Kita dapat talang. Okey guys, kita dapat talang yang kedua. Mantap. Oh, dia nak buat ke sana pula. Oh. Dah sangkut. Dah sangkut. Oh, jangan lepas, jangan pergi sana. Macam gayanya besar ni. Okay guys, hari ni kami di Bagan Lalang. Kita akan memancing di Kelong Nazri. Saya bersama JR, iaitu penunggu kelong atau kuda laut. So itu JT kita. Okay guys, let's go. Okay, kami tak pergi dalam. Dia punya cobaan dia masuk hutan, masuk ladang pokok naga. Dah macam nak pergi tembak babi. Nak sampai ke sini. Banyak. Last time pergi Kupau. Kali ni aku tak tahulah. Waste rosak. So kamu dah lama tak pergi sini. Sesat guys. Co-pilot kena maki. Co-pilot dia pergi main handphone. Okay guys, boat gerak. So mungkin kami trip yang kedua. Cerita sikit perbezaan kat sini dengan Mahmud. Oh, nampaknya full kami trip yang kedua. Okey, selamat berjuang bang. Selamat berjuang. Okey, kami akan naik trip kedua lah. Sebab dah penuh ni. Bukan tenggelam pula. Mana kat tali? Di Kelong ke? Haa, pergi Kelong. Nazri. Nazri. Sama lah. Abang dua sama? Saya dua orang. Dua orang? Haa. Nak keluar sekali? Boleh lah kalau muat. Haa, boleh lah. Okey guys, muat. Jom. Okay guys, kita dah naik boat. So kita bersama geng daripada mana bang? Bukit Jalil. Bukit Jalil lah. Okay, geng-geng Bukit Jalil. Nampak macam askar je. Askar pencin. Ni kerja kerajaan ke bang? Oh bukan, semua kerja biasa. Okay, nampak macam kerja kerajaan. Okay guys, ini kita lalu di Hotel Avani Sepang Gold Coast eh. So kita dapat tengok dia berdekatan sini lah. Yes. So Kelong kita tak nampak lagi. Itu kita punya pembantu take off kita. Okay guys, check it out. Okay guys, kita dah nak sampai ya di Kelong Nazri. Itu Kelong dah. Setelah berapa tahun tak naik? Dah dekat 10 tahun kot. Dah dekat 10 tahun. Lepas ada kes Kupau. Orang tu lah, bukan aku. Orang tu Kupau, dia datang sini. Dia tak dekat bilis je. So lepas 10 tahun datang balik. Ini dah, kita dah nak sampai. Nampaknya Kelong dia masih utuh lagi ya. Masih kuat lagi. Walaupun kita dah lama tak datang, tapak bawah dia pun ada double lagi. Ada platform ke bawah? Ada. Nanti review dia perbezaan ni dengan Mamut. Kita akan buat review perbezaan Kelong Nazri. Korang mesti nak tahu kan? Perbezaan memancing kat Nazri dengan Mamut. So, check it out. Okay, kita dah sampai guys. Tu dia pancing. Pancing 25 kaki. Bunyi tu baling jauh ni bang. 100 meter pergi tu. Mantap. Okay guys, kita sampai. Kita dapat bilik. Kita tengok bilik dulu. Bilik kat sini special sikit, dia ada karpet. Dia ada okay, karpet. Seorang nak banyak-banyak benda paling penting kat Kelong ni mesti ada ni. Tak ada benda charger, tak jalan guys. Mati. Bukan so, bang. Itu tak penting bang. Yang penting sejadah bang. Sejadah. Itu dia sejadah banyak guys. Sejadah ada. Sejadah ada. Lepas tu dia special sikit dengan ada karpet lah. Ini lebih karpet pada ni. Aktiviti tidur aku rasa lepas. Dah halang macam ni, rasanya tidur je lah dulu. Jom kita tengok hasil-hasil orang mancing. Mana hasil bang? Hasil Kupau.
Kumpau. Ada. Jom, Kumpau kan nanti abang cakap nak balik pula nanti. Oh, malung dia. Gila. Bilik ni dia kena. Ikan malung je, Har. Tu. Gerut-gerut dia, nah kau. Nak dekat nak dekat sekilo tu. Sekilo dia. 9. Tu, gemang dia. Oh, padu guys. Daripada mana, bang? Daripada Bukit Bagus, saya pelik. Bukit Bagus? Sini je, bang. Tak jauh. 5 minit. Bakal lalang juga. Tengah pelik lah. Orang sini patutlah power. Orang sini, guys. Okay, dia orang dah tahu dah. Hari-hari mancing sini. Umpan apa pun dah tahu. Pakai apa, bang? Banyak yang guna udang. Pompon tu ya. Oh, tu eh. Oh, padu guys. Tengok tu. Ini Cik Siakap dinosaur ni kalau macam ni. Itu dia. Dinosaur eh. Ada naik bang? Belum pergi eh. Semua Siakap naik atas ni. Sangkut badan. Okey guys, nampak hasil lumayan. Nak balik bang? Boleh ah. Oh, dia dah so, hasil depan, lumayan. Tengok ada tamuk. Tamuk. Oh, mancing tamuk. Okey guys, kita try lah. Jom. Okey guys, kita akan baling Apollo eh. Okey, tengok adik ni power. Dia baling je kena, baling je kena. Kita pun akan try eh. Okey. First cast of the day. Okay, kita biarkan semalaman. Oh, tak apa. Kita baling dulu. Kita ambil angkat dulu hasil kita. Tu dia. Oh, todak. Banyak lagi lah sini. Okay guys, ini hasil pertama kita, iaitu tamban. So, baldi kita tak buat. Penuh. Tengok tu. Penuh. Mantap dek, mantap. Kita punya ni berbelit. Sekali 3 eh. So kita nak, kita lepas ni kita nak try dapatkan talang. So kita baling jauh sikit sebab dah nampak masa depan kita. Oh, kepala sap. Okey, kita akan baling lebih sikit. Mamak tak dapat. Mamak memalukan. Oh, ada berat. Ada. Mesti ada. Okey, kita tengok adakah talang akan makan. Okey, kita rendam dia. Wih, harus kuat lah. Tak boleh. Dia pergi ke bawah kelong. Kita kena naik. Okey, kita dapat 2 ekor. Tu dia guys. Seri. Tu dia. Tamban dia comel eh. Okay guys, mantap. Nampaknya kita main depan je. Sebab tamban ni kat depan je. Kita tak perlu baling jauh. Besar sangat dia. Sama nak aku dengan kau. Tak, kau baling ke kanan sikit. Ke kanan sikit. Itu dia guys. Tu nampak tu. Lumayan. Sampai berbunyi direk. Tu guys, nampak tu. Dia melawan ikan tamban seberat 15 kilo. Wih, patutlah talang. Talang. Mantap guys. Lesen talang. Dia katalah direk tu. Sakit pula hati aku. Angkat terus. Cabut angang. Itu dia hasil. Angkat tinggi sikit.
angkat tinggi sikit. Wow, mantap guys. Tinggi sikit, tinggi sikit. Mantap. Inilah ya. Dekat sikit zoom. Itu dia guys. Dia dah berjaya eh. Sampai-sampai dapat talang. Okey. Mantap. Marah orang belakang. Banyak ah guys kita dapat ni. Ban dapat sliding ah. Rasa lesen aku dah dapat boleh balik dia. Nampaknya dia dah mula riak eh. Rasanya baliklah. Seko. Ah, kena. Kena. Mantap. Mantap. Itu dia kena lagi. Tak ada sarung ke talang ke tenggiri? Tak. Ada bau. Alah, sangkut. Sangkut. Situ ada ada tepung sikit. Hmm. Dapat. Ada tepung. Ikan duduk kat dukun. Ha? Kumpul tu dalam beg. Bola takut FC. Adik selalu mancing sini ke dek? Patutlah terror. Abang hat dia. Ha? Abang ni selalu pergi kilo mamut. Oh, layar ke? Hmm. Kali kita dapat ikan kekek mai leloi lah. Nampak je bang. Ikan kekek. Talang makan eh. Kita try. Kita diberi nasihat oleh adik ni supaya campak ni dapatkan talang. Okey, kita cuba eh. Tu dia nampak. Penunggu kelong kita berjaya menaikkan ikan lah. Tani. Ikan fugu. Sugoi ne. Kimochi ne. Kimochi. Arigato gozaimasu. Fugu. Okay, abang Hasni kita tadi buat balingan 100 meter eh. 100 meter. So, kita tengok hasil abang Hasni. Ini dia tergantung guys. Tergantung dia punya ikan. Nak kena ambil galah pula ni. Mari kita tengok. Ya. Yeah. Okey, ni ikan fugu guys eh. Kita boleh buat sushi. Besar-besar si ikan fugu dah. Mantap guys. Okey guys, ini keadaan kita tengah membuka ikan fugu seberat 350 gram eh. Betul.
Okay, ni suasana kita kat sini. Tengok suasana. Nampaknya kita terpaksa potong eh. Oh, ini yang potong tu. Potong pedang. Sekarang air mati, ikan buntal je yang makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita buat sushi ya. Mantap. Okay, tadi dah, abang dapat buntal, sekarang dah dapat ikan tanda. Okey. Dah boleh cover balik dosa tadi lah. Oh, okey. Mantap guys. Okey guys, berjaya juga kita dapat talam. Setelah dalam setengah jam eh, kita mencuba. Itu dia. Ini dia talang yang pertama. Tapi nampak macam kecil ni. Oh, talang. Tu dia guys. Talang yang pertama. Ui, maklum. Oh, tu dia melawan eh. Melawan. Mantap. Tu dia. Okey, mari kita naik. Ho, itu dia. Inilah talang kita yang pertama. Mantap guys. Mari kita tengok. Okey, ini talang Kelong Nazri yang pertama eh. Okey, saiz dia pun okey. Mantap. Okey, kita dah dapat tamban. Mantap. Okey, kita tukar tempat. Alah. Dah jatuh dah. Okey, cun. Kita dapat. Talang. Okey guys, kita dapat talang yang kedua. Mantap. Oh, 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 dia nak buat ke sana pula. Oh, oh, oh. Dah sangkut. Dah sangkut, dah sangkut dah. Oh, jangan lepas, jangan lepas, jangan pergi sana. Macam gayanya besar ni. Besar ni. Oh, besar. Sini, sini, sini. Dah. Oh, lepas. Lucut besar. Sayang betul-betul kail lepas. Tak apa. Sayang guys, besar tadi tu. So kita tak ada rezeki. Kita cari yang baru. No problem. Okay guys, cubaan yang kedua. Tadi kita gagal masuk bawah kelong. So kita dapatkan tamban dulu. Mari. Kita dapatkan tamban dulu. Barang seku dua. Pano. Okey, dah ada tamban. Okey. Kita dah ada tamban, kita perlu tahan aja. Oh, silap kamera kat tempat lain. Okey guys, kita nantikan sambaran talang. Tamban ni kecil sikit. Ada, kita baling balik. Okey, kita nantikan hasil eh. Okey guys, dapat. Okey, tengok tu. Tengok tu dia punya pergi. Kali ni kita tak akan lepas kan? Tadi sebab kita lama sangat nak buka. Nak buka GoPro. So, kali ni kita tak bagi chan. Kali ni kita tak bagi chan. Okay. Okay bang, saya nak pump. Satu, dua.
Okey guys. Sudah talang kita yang kedua. Okey guys, mantap guys. Kita dapat talang kedua. Nampaknya permainan talang kat sini lagi meriah lah daripada kat Mamut. Kita tengok. Oh, mantap guys. Mantap. Besar sangat, kita tukarlah. Yes. Sudah. Selar kuning. Masak sambal eh. Sambal merah ke sambal kuning? Hijau. Hijau apa? Mantap. Okey guys, kita mendapat ikan cencaru. Ini ikan cencaru kita yang pertama. Itu dah. Mantap guys. Ikan cencaru yang berkilat. Ini dia. Menyala colour dia. Oh, mantap. Dapat tinggiri. Tengok sikit. Zoom, dek. Dek, zoom kat dekat kamera. Zoom, angkat pegang ikan tu kat kamera. Tajam eh? Tak apa, tak tajam lah. Kita kecil. Ha? Eh, sah, tu dia. Tu dia anak tenggiri kan. Mantap. Okay guys, dekat atas panas. So, kita mancing dekat bawah kelong. Bersama Syaitan Kelong eh. Ya. So ni bawah kelong. So kita akan mancing ikan kecil-kecil lah. Atas penuh ke tak? Atas tak penuh, panas. So kita try eh. Oh, okay. Kiraan. Dengan kiraan 10 saat. Oh, dah ada dah. Oh, dah ada. Ada guys. Tengok ketikan-ketikan ikan tu. Ada. Ada. Olah, sangkut lah guys. Oh, lepas. Cepat. Oh, lepas. Dia berjaya naik ke atas. Oh, tu dia guys. Kita dapat ikan ni. Rock gobi. Yes. Tengok kita dapat ikan apa ni guys. Ini boleh katakan ikan temakul eh. Lebih kurang ikan temakul tapi dia ada bunyi gobi-gobi sikit. Tak apa, nanti kejap lagi kita Google nama ikan eh. Yes, ini ikan ni comel. Cute guys, kita lepaskan balik. Okay guys, kita dapat ikan. Ini dia. Comel eh. Ini dia talapia laut nama dia. Seberat 0.5 gram. Okey, mantap. Tu sebab terlalu kecil kita lepaskan balik. Okey guys, kita dapat ikan eh. Itu dia. Ini dah. Ini ikan helikopter atau ikan lembu eh. Tengok. Itu dia guys, dia punya tanduk tajam eh. Itu dia, memang lazat. Oh, tak apa, nak lepas balik. Itu dia cantik guys. Cantik ikan lembu. So kita akan ikan airwolf. Abang Zam kita berjaya menaikkan ikan, kita panggil ikan ni lah. Ikan yu pasir boleh? Tak boleh. Okey, kita tengok. Tu dia. Dalam. Dia dah telan dalam eh. Mantap guys, mantap. Okey guys, JR berjaya mendapatkan ikan. Bukan, saya punya ikan. Bukan. Bukan. Ikan apa ya? Saya angkat joran orang ni. Oh, joran orang. Mari kita tengok ikan apa. Itu dia. Tak mengaku. Ikan lembu atau ikan helikopter. Besar guys. Helikopter. Ikan ni sedap tapi leceh nak siang. Kulit dia tebal. Leceh nak siang dengan belendir. Dia belendir ya guys. Ha. So kita akan buat dah. Kejap. Ha, tengok gigi dia macam gigi orang weh. Mari kita tengok zoom gigi dia. Ha, ni tu jenis ikan macam gigi orang guys. Dia gosok gigi hari-hari, bersih gigi dia. Okay guys, mantap. Check it out. Okay guys, kita berjaya
menaikkan itu dia gigi ikan lama. Gigi lama. Ah tu dia. Memang gigi mantap ikan. Guys. Berkilau ni guys. Abang nak buat umpan bang? Oh tu dia. Kita sediakan umpan eh. Oh, okay guys, kita kena lagi tapi tak tahu ikan apa. Oh, 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 berat oh. Jangan buntal guys, jangan buntal. Jangan buntal. Oh, oh. Eh, daun baru. Daun baru. Mantap guys. Safe je ni. Tu dah, baby daun baru. Mantap guys. Kasih abang punya video pendek. Aku juga lah. Okay. Okay guys, tadi berjaya tapi kita tak rakam sebab ingat tak berjaya. So kali ni baik guys eh. Oh boleh lah, boleh lah guys, boleh lah. Walaupun bentuk dia cacat tapi dia retorik. Tapi ada, insyaAllah ada. Jangan risau. Jangan risau. Dia mesti ada ni. Alamak guys, tak banyak. Bolehlah. Bolehlah. Bolehlah guys. Itu dah. Bolehlah dalam 5 ekor. Bolehlah. Tadi banyak kita tak rakam. Okey. Cun cun. Yang ni saiz agak cantik. Saiz cantik ya guys eh. Mantap. Guys, berjaya juga kita menggunakan jala ni. Mana makan dia? Tunjuk sikit. Dah, ini dia guys. Kita dah training tadi daripada pagi, baling tak apa-apa. So malam ni dia berjaya. Walaupun dah koyak, ada suku koyak jala ni. Ni ikan sekali apa ni? Sekali kita jala, ikan tamban dah. Nak dekat 50 ekor. Kita dalam proses mengeluarkan ikan tamban dalam jala. JR sedang menggunakan skill. Macam mana untuk membuka jala ni. Mula-mula susah. Sebab jala ni dia cerut. Jadi kita tak tahu cara nak ambil ikan kat tengah. Sekarang JR dah biasa dah. Dia dah jadi pakar. Mantap guys. Layan Apollo pula eh. Tengok keliling kita main Apollo. So kita akan cari ikan beliak mata. Okay guys, saya dapat seekor. Seekor eh. So ini ikan beliak mata. Kadang kita dapat banyak, kadang dapat sikit. Itu dia guys. Itu dia guys. Yang dalam tong tu. Okay guys, kita mancing di waktu malam eh. Tak nampak apa. So kita dapat ni dah. Pancing JR mengena ikan senangin eh. Ikan senangin. Itu dia.
pancing kau nak. Ini dia tuan dia. Dia ambil video. Tu dah. Tuan dia mengenai ikan senangin, angkat sikit. Tu dia guys, senangin. Mantap. Mantap. Tak berapa nampak sangat muka ya, gelap. Okey, check it out. Okey guys. Ini kita sesi makan pula. Tadi kita dah order dekat Tekong. Nasi goreng kampung dengan telur dadar guys. Tu dia. Mantap, padu-padu. So kita ada teh ais. Alah, tumpah pula teh ais. Teh ais guys. Padu. So ni dinner kita. Tadi api tak ada. So kita makan dulu guys. Mumpun kita tutup. Makan nasi goreng. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Teh ais limau apa. Mantap guys. Okey, JR berjaya menaikkan ikan cermin eh. Ada orang panggil ikan cermin. Tadi aku dengar orang cakap ikan kapas. Ikan kapas lembut. Lagi satu ni keras ni. So okey, dia panggil ikan kapas. Ini panggil ikan kapas. Zoom sikit. Tak nampak ikan. So tunjukkan badan dia. Tunjuk tangan aku buat apa? Yang sini. Mantap. Gak ada gigi tak? Ada gigi tak? Tak ada. Check it out guys. Kita betulkan balik tadi. Betulan korang. So kekilafan saya Chase laku apa tu komentar bagi channel Adi Adlan ni. Okay korang, korang tengok sini. Ni ikan cermin. Dia berlendir sikit. Ikan kapas. So dia lebih kurang sama. Tapi rupa dia lain sikit. Okay, boleh tengok sisik dia pun lain eh. Yang ni bersisik, yang ni tak ada. Yang ni berlendir. So yang ni sedap, yang ini tak sedap eh. Tapi habis-habis je lagi sekarang buat fun. Okay guys, check it out. Okey, JR berjaya mendapatkan ikan eh. Ikan banduan. Ikan banduan dipanggil lah. Itu kerong belang. Kerong belang. Tapi aku panggil ikan banduan sebab apa? Tengok. Kita tengok sebab matahari sebelah sini, so kita pusing dia guys. Pusing. Okey. Mantap, ni antara spesies ikan pengacau. Buat komentar sikit. Mari Abang Dumat kita menaikkan ikan lembu. Okey. Kita tengok ikan lembu dah Abang Dumat. Tu dia guys. Banyak ikan lembu sini eh. Mantap bang. Tu dia. Berjaya menaikkan talang. Itu dia. Abang nama apa bang? Pak, yang panggil Pak Tua. Pak Tua daripada mana bang? Bukit Jalil. Bukit Jalil dia dapat ikan daun baru. Daun baru. Tengok tu besar tu guys. Sini saiz tapak tangan. Boleh lah. Besar dia lagi dari tapak tangan Pak Tua. Tu dia mantap. Check it out. Right. Okey mantap. Abang dapat kitang. Tu dia guys, bisa guys. Kalau kena duit dia mantap. Okey bang, check it out. Okey, kita dapat juga talang pagi ni. Walaupun dah tadi langsung tak dapat, hari ni dapat juga. Dapat juga guys. Itu dia. Lawan tu guys. Lawan tu dia. Dapat juga. Okey, kita naikkan terus lah. Kita tak nak buang masa. Mantap guys. Okey, ini mungkin talang terakhir atau kita akan cuba lagi sekali ya. Mantap. Ada pancing tak? Ada. Okey guys, ini kita punya penunggu kelong eh. Dia dah mula main bawal lah. Dia dah mula guna udang kopik dia. Tengok perangai dia ni.
Macam zoom sikit. Zoom ni, sikit. Buka tangan ke? Buka tangan. Boleh tahan jugalah. Itu saya dia. Dia dah mula mancing bawal dia. Habislah. Jilah ke. Kurang habislah. Pergi, pergi. Habislah bawal-bawal ni. Habis. Okay guys. Guys, ini hasil. Ya, 15 lah. Kecil. Ini hasil geng lain. 15. Bukan hasil kami. Ini hasil geng abang ni. Abang Padu ni. So, hantu air. Geng abang hantu air. So, tengok. Dia punya hasil. So kami punya biasa je, tak banyak. Yang banyak ikan apulo dalam seplastik lah. Campur jala sekali, tak berapa kilo lah. So ini je lah talang yang berjaya kami naikkan 4 ekor eh. So tengok tamuk eh. Sebesar botol 1.5 liter. Tu, bagak tak bagak. So ada ada tanda, ada ipuyu laut, ada. Ini ikan daun baru eh. Ini daun baru. Okay guys. Puyuh laut. Ah, ini puyuh laut. Oh, okay guys. Jumpa lagi akan datang itu. Itu dia abang tekong. Check it out guys. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.